sudah bersuami apa jombloan jomblowati? Oh alah guys di iki guys di promosi no. Berdiri sejak tahun 2017, jadi untuk sekarang ini berjalan sekitar 3 tahunan. It's mighty. It's heavy what we carry. Karena melihat pasar ya mas ya, di sini kan kuliner di Pantura ini kan sangat menjanjikan, jadi saya pilih untuk berjualan bolen tete, dan juga di sini kan belum ada yang jual bolen pisang seperti ini. Jadi namanya bolen zitete. Iya, bolen zitete. Pernah nggak sampai kewalahan melayani permintaan? Iya, sering mas kewalahan kita. Karena memang kita kan dari prosesnya kan sangat rumit sekali. Semuanya kita prosesnya manual, jadi tidak menggunakan mesin. Terus permintaan pelanggan juga tiap hari makin meningkat. Apalagi kita kalau setiap hari Jumat, kita adakan promo mas. Promo jadi harga spesial kalau beli 2 box. Dan kalau hari Jumat itu permintaannya sangat banyak sekali. Iya, dinamakan promo Jumat Berkah. Jumat Berkah. Iya. Di proses pembuatan mas, karena kan kita kan bikin bolen ini ya mas ya, jadi kecil-kecil jelimet dan memang semuanya dikerjakan secara manual, gak ada pakai mesin sama sekali. Dan harus buat satu-satu. Iya, dan harus buat satu-satu. Sementara kita permintaan pelanggan setiap harinya kurang lebih kita mencetak bolen itu 1000 lebih mas. Untuk saat ini itu pisang, kita kan cari pisang yang memang benar-benar bagus ya mas ya. Nah di sekitaran sini itu, di sekitaran Paciran kita sulit untuk mencari pisang yang memang kualitasnya bagus. Jadi kita harus cari ke Keranji atau ke yang kedulan sana untuk mencari pisang yang memang benar-benar bagus. Dan itu sangat sulit mas, apalagi sekarang musim hujan gini selain harganya mahal juga sulit dicari.
insya Allah kita mudah karena dimudahkan oleh banyaknya reseller mas. Jadi kita terbantu sama reseller-reseller. Di Pantura ini banyak sekali yang daftar jadi reseller untuk menjualkan bolen kami. Untuk di awal sih minimal pembelian 10 box, terus kami kasih harga reseller dan selanjutnya bebas mau pesan berapa juga. Jadi pada saat pemesanan awal? Iya, 10 box. 10 box kecil atau? 10 box besar mas, yang besi 12. Ini pemasarannya sudah sampai mana Bu yang paling jauh? Yang paling jauh kita pernah kirim ke Mojokerto, mas, Mojokerto Kota. Ada pesan 150 box. Itu 150 box itu kurang lebih 2000 biji bolen. Kita langsung antar ke Mojokerto. Selain itu juga kita pernah ke Gresik. Kalau ke Gresik itu bulan kemarin kita rutin. Kalau bulan ini kita agak mengurangi karena memang pesanan di rumah terlalu banyak dan belum sempat lagi ke Gresik. Terus Ketuban juga ya. Ketuban itu ada reseller kami yang biasanya antar Ketuban satu minggu itu sekitar 3 kali. Ketuban Kota ya. Kita juga menerima yang langsung ke rumah mas. Jadi ya kita namanya dadakan, pembeli dadakan, kita bisa menerima langsung ke rumah. Jadi nggak harus via online terus. Itu ada batasan jamnya nggak Bu? Misalnya saya kok datangnya jam 8 malam itu. Pokoknya selagi masih ada kita layani. Kalau enggak ya enggak ada mas habis. Contoh jadi, kemarin ada yang sampai jam 9 kesini. Oh iya. Pernah mas ada yang jam 9 kesini itu kebetulan juga kita pas lemburan, jadi kita sering lemburan mas. Misal ada kiriman ke Gresik ya mas ya, kita lemburan dari mulai maghrib sampai besok paginya subuh kita udah selesai lemburan. Dan kebetulan yang datang langsung ke rumah itu jam 9 malam dan barangnya masih ada, kita layani. Something gak balik nol, slogan. Yang ke Mojokerto itu 150 box, terus pernah lagi minggu kemarin tuh 50 box. Jadi ke Mojokerto itu udah 2 kali, kalau ke Gresik itu sering, kalau ke Tuban itu yaitu seminggu 3 kali. Ya 50 box paling banyak kalau ke Tuban. Alhamdulillah balon kita juga sudah terbang ke Malaysia, ya. Ke Kalimantan, ke Jakarta bolak-balik, apalagi ke Malang. Ya. Malang, Surabaya, ke negeri jiran juga, karena memang orang-orang beli itu untuk oleh-oleh, untuk kerabat, untuk saudaranya yang jauh. Ke Jogja juga pernah. Ya, semoga semakin meningkat peminatnya. Terus juga saya berharap sih Bolen Stete ini membuka gerai yang tujuannya tidak hanya untuk yang via online saja, jadi yang sudah lewat atau apa, jadi supaya tahu untuk wisatawan. Kebetulan kan kita kan berada di dekat wisata. Nah untuk yang lewat-lewat untuk membeli sekedar oleh-oleh kan biar orang-orang tetap tahu. Terus juga tidak hanya di sini saja gerainya, juga ada di kota-kota terdekat seperti Lamongan atau Gresik. Karena memang yang di Gresik itu sebenarnya permintaannya banyak. Cuma kita yang kewalahan di sini. Kadang kan saya tolak gitu loh. Maksudnya nggak setiap hari loh mas. Kadang saya jadwal waktunya. Monggo yang belum kenal dengan Bolen Stete bisa mencoba membelinya di Paciran. Bolen Stete itu banyak variannya ya, ada bolen mini, ada strudel, ada bolen lilit. Terus isiannya juga banyak pilihannya, ada bolen rasa pisang coklat, ada full cok, juga ada kacang hijau, ada tape, ada isian durian. Jadi buat kalian yang penasaran, monggo dicoba. Alamatnya di Jalan Teratai, Gang Teratai 2, belok kiri, Budita. Ancer-ancer Jalan Teratai itu bakso oke ke selatan. Ini mbak, sendang kirimnya kemana saja? Kalau barat notok Sedayu, kalau timur notok Kemanten. Terus perharinya ini rata-rata kirim sampai berapa box? Minimal 50
15-20 box. Minimal 15-20 box. Pernah rekor sampai berapa box ya? Di dalam sekali 50. Ini sekali apa bolak-balik? Sekali antar. Sekali, Mbak. Sekali antar. Tiap hari? Insyaallah. Baik, ini wis cukup, Mbak. Cuman ndak iki, ndak kesusu kabeh. Namanya, Mbak? Meisorlina. Ya, sudah ada jasa antar-antar bisa hubungi saya. Iki sudah bersuami apa jombloan, jomblowati? Oh, ala gak iso di iki. Gak iso dipromosino. Sudah berapa lama, Mbak? Iya. Ya sekitaran 3 tahun. 3 tahun. Iya. Siempre me aplico destruyendo cada micro. Clásico como el quinto siglo brillo, siempre me repito.